namun sering dihadapi oleh orang-orang kita sekarang ini karena kelelahan lihat sinar lampu. Serta terlebih-lebih sinar laptop serta HP dengan kontras tinggi. Obat tradisional mata rabun jauh serta dekat mata rabun ini yaitu masalah mata yang dapat fatal. Apabila tak diakukan mulai sejak awal, rabun terdiri dua yakni rabun jauh serta rabun dekat. Rabun jauh atau MIPI, obat tradisional mata miopia, arti kedokteran untuk rabun jauh adalah 1. Keadaan di mana mata dapat lihat objek yang dekat dengan terang. Namun tidak bisa lihat objek dengan jarak yang jauh dengan cara terang, rabun. Kata miopia sendiri datang dari besi Yunani yang bermakna menyipitkan mata. Umumnya pasien miopia ini senantiasa menyipitkan mata agar bisa lihat satu objek yang letaknya cukup jauh. Dewi Savitri, salah satu di antara pakar penyembuhan mata dengan terapi daun sirih, berpendapat bahwa satu di antara ciri perubahan miopia yakni kelainan yang selalu berkembang sampai umur remaja. Lantas alami penurunan pada umur dewasa muda. Walau agak tidak sering, miopia dapat juga dikarenakan oleh pergantian kelengkungan kornea oleh kelainan bentuk lensa mata. Umumnya, miopia berlangsung dikarenakan ada pemanjangan sumbu bola mata, serta mengakibatkan mata berupa bulat seperti telur. Mengakibatkan mata jadi susah fokus berkas sinar yang mengarah ke mata. Berbarengan dengan pemanjangan pada sumbu bola mata, derajat mata minus juga turut jadi tambah. Makin besar derajat miopia jadi akan makin memerlukan kacamata yang semakin berat derajat kekuatannya. Oleh karena itu, untuk pasien yang berumur pada 20-40 tahun, sangatlah disarankan untuk lakukan kontrol kesehatan mata tiap-tiap 6 bulan. Titik. Pencegahan mata rabun, berilah jarak yang cukup pada mata dengan objek yang dipandang baik waktu membaca atau memakai komputer. Gunakan pencahayaan yang cukup jelas serta janganlah membaca dalam situasi remang atau redup. Baiknya tak membaca sembari tiduran. Lantaran posisi ini bakal bikin mata cepat lelah disebabkan tidak sering pandang yang berubah-ubah. Bikin mata jadi tak konsentrasi. Upayakan janganlah terlampau lama ada di depan komputer. Baiknya tiap-tiap 2 jam sekali mata diistirahatkan lewat cara memejamkan mata sepanjang 10 menit. Atau lihat panorama yang hijau terkecuali monitor komputer. Kurangi makanan yang tinggi protein lantaran disangka dapat menaikkan minus pada mata. Mengonsumsi semua type sayuran serta buah-buahan. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipoh.